Okey, salam NHH Channel di sini. So hari ni kita akan unboxing satu permainan untuk family challenge, iaitu carom. So carom ni kita akan main ada 4 penjuru lah. So yang ni ada besar sedikit. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Okay, selamat datang ke NHA Channel. So, seperti yang nampak di depan mata anda sekarang ni adalah carom yang agak besar sedikit, bukan kecil punya. So, kita perlu letakkan bedak untuk permulaan carom yang baru disebabkan dia agak melekat. So, saya akan tunjuk kenapa saya kata saya kena letak bedak ataupun sebagai pelincir lah, tengok. Okay, saya akan cuba buat benda ni yang putih ni yang abang kata yang putih ni saya akan cuba dulu. So dia akan agak melekat sedikit, so dia tak lancar lah. So kita perlukan bedak. Okay, kita akan letakkan bedak dekat atas ni. Nampak? Macam inilah cara kalau kita beli carom yang baru, supaya dia macam satu pelincir lah, bagi dia mudah bergerak lah. Apa-apa bedak je kita pakai. Okay, sekejap. Okay. Okay, saya letak benda dulu, nanti kita sambung selepas ini. A few moments later. Lepas kita dah tabur dia punya bedak. What? So dia akan ada licin sedikit lah. So kita akan letak dia punya buah anak-anak dia. Okay, play with carom man. Okay, better than the best. Okay, yang ni saya beli yang putih, senang kita nak lihat ini gelap sedikit yang dalam kotak. So kita akan pakai inilah, yang pakai yang putih saja. Okey. Okey, dia nampak, kita akan pusingkan dia. Bagi dia kita gaulkan dia. Ha, macam kita masaklah. Kita gaulkan dia semua tempat, semua bahagian penjuru supaya semua kena dan licinlah. Ini cara dia lah kalau kita beli carom baru. Kita bagi pelincir sedikit. Okay, so kita akan gaul-gaulkan dia, bagi sama rata. Okay, nanti kita akan cuba. One eternity later. Okay, seperti yang anda nampak tadi, dah semua dah digaul. So saya pun dah susun mengikut kira susunan lah. Merah memang dekat tengah. So maksudnya merah ni nilai markah dia besar lah. So yang lain-lain ni kira biasa-biasa sahaja. Okay, ni dia punya pointer ataupun apa orang kata buah utama. So saya akan mulakan dahulu untuk permainan carom. Okey, sekarang ni giliran kakak pula. Jom kakak. Kakak duduk sini. So guna bola putih. Jom. Ni bola putih, ni bola putih. This one. Okey. Tolak, tolak saja. Boleh. Okey. So, awak lagi. Okay, dan begitulah permainan seterusnya, over and over again. Okay, sampai di sini saja video kali ini. So kakak pun dah menang tadi. Boleh kita bagi peluang lah kakak menang. Okay, kakak menang. Banyaklah kakak menang dan banyak masuk bola. So jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel sehingga kita berjumpa lagi pada next video datang. So jangan lupa tengok konten ini. Jom. Assalamualaikum.